Bang, saya nak pakai juga chatbot macam abang. Macam mana abang buat? Abang masih lagi level up tapi boleh pakai je chatbot. Tolonglah saya, tolonglah, 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 tolonglah. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Saya harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kalau korang stream di Facebook Gaming dan masih lagi level up macam saya kan, mesti korang menghadapi satu masalah yang teramat sangat obvious, iaitu korang tak boleh pakai chatbot di live stream korang. Betul tak? Sebab chatbot di Facebook Gaming ini diberikan hanya kepada streamer partner sahaja. So korang yang level up tu menangislah ya. Walaupun saya ni masih lagi level up, tapi saya perlukan juga chatbot ini supaya dapat membantu saya lah untuk menjawab soalan-soalan yang kebiasaannya ditanya oleh viewers. Contoh macam saya main PUBG Mobile Emulator kan dekat live stream saya, and ramai tu yang tanya tu, bang, main PUBG Mobile dekat PC ke dekat phone? Kalau sekali dua kita jawab okey lah, tapi nak ke setiap kali kita stream, setiap kali tu ada orang tanya, tepu juga otak kita nak jawab, betul tak? Ada jugalah yang membantu untuk jawab, itu chatbot. So saya carilah dekat website mana-mana, dah merata dah website saya cari yang boleh membekalkan saya satu robot, iaitu chatbot, untuk bantu saya macam jawab-jawab komen tadi lah. And alhamdulillah saya pun baru jumpa dan saya teramat sangat kagum dengan performance yang diberikan oleh chatbot ini. Nama chatbot ini adalah Noxbot. Noxbot ni bukan direct dari Facebook, bukan, ini ada macam third party macam tu lah. Dia buat satu website dan dia menawarkan servis chatbot kepada streamer-streamer yang masih lagi level up di Facebook Gaming. And I was like, I'm so happy sebab saya jumpa website ini. Memang gempak gila, korang kena try test, okay? Tapi sebelum kita ke video tutorial, saya just nak bagi tahu korang semua yang saya stream di Facebook Gaming pada setiap hari Sabtu hingga Khamis. Saya stream 2 kali sehari pada pukul 12.30 hari hingga 3 petang, 6.30 petang hingga 9.30 malam di Facebook page saya, Ahmad Lukman 21. So kalau korang tak keberatan, jomlah lepak-lepak dalam live stream saya, borak-borak. Tak kisah nak borak pasal apa, pasal streaming ke, pasal PUBG ke, tak kisah nak borak pasal bola pun boleh lagi. Tak ada masalah, korang boleh join live stream saya, kita lepak-lepak, okay? Tanpa membuang masa, jomlah kita ke video tutorialnya. Okey, kita dah ada dekat Noxbot punya website. Dan kalau korang nak pergi ke website Noxbot, saya dah letak link yang ada dekat description box dekat bawah, korang boleh check lah. So basically inilah tampilan websitenya Noxbot, dan korang boleh tengok dekat sini. Noxbot is a Facebook gaming chatbot that allows you to respond to comment and execute action based on keyword on your live stream chat. Gitulah. Log in with your Facebook account to get started. So korang tekan je log in with Facebook ni, dan dia akan pergi ke login punya page. Dan korang tak perlu risau, korang login je, memang completely safe. Korang tekan je continue as ni, nama Facebook saya Ahmad Lukman. So saya tekan Ahmad Lukman. Nanti kalau dekat korang punya tampilan tu, dia keluar nama korang lah. Continue as Ahmad Amirul ke, continue as Bruno Mars ke, continue as Joko Widodo ke, korang tekan je lah situ. And dah tekan, lepas tu dia akan pergi straight lah ke sini dekat saya punya home. Tapi bagi korang yang first time log in, Noxbot akan tanya korang nak link dengan page yang mana. Nanti korang pilih lah page yang mana korang nak link dengan Noxbot ni. Gitulah lebih kurang. Dan sekarang ni kita sudah ada dekat Noxbot punya home page. Saya akan terangkan satu-satu. Kita start dari atas ni. Ini adalah page selector seperti yang korang tengok dekat screen sekarang ni. Kalau saya tekan, dia akan keluarlah pelbagai apa ni, pelbagai page lah. Kalau korang select lebih dari satu, dia akan keluarlah page-page yang korang dah select. Tapi dekat Noxbot ni saya hanya pilih satu page, iaitu page saya lah, Ahmad Lukman 21. Dah tekan, so macam inilah. Dan ini kat bawah ni ada Noxbot. Ini adalah tombol yang korang nak activatekan chatbot. Ini kelemahan dia sikit lah kalau Noxbot ni. Every single time, setiap kali korang nak stream, korang kena tekan kat sini. Korang kena buka website ni, dan korang pergi dekat sini, Noxbot ni. Korang tekan tombol ni, dia akan go live. Dia akan tulis dekat bawah sini, connected to the stream. Gitulah lebih kurang ayat dia. Saya pun dah lupa dah.
Okey, kita pergi dulu dekat sisi kiri homepage ni. Kita ada home. Home seperti yang korang tengok lah dekat sini. Kita ada stream queue, ada call out, ada quick giveaway, ada comment search, keyword statistic, event log. Ini macam kalau korang nak godek-godek sendiri boleh lah. Tapi yang saya boleh bagi tahunya kat sini je lah, dekat stream queue. Stream queue ni adalah macam kalau korang nak bagi nombor lah dekat viewers korang, siapa yang masuk dulu, siapa yang masuk kemudian. Kat sini lah nanti viewers akan komen tanda seru queue and dia akan masuk dekat list sini. Siapa nombor 1, siapa nombor 2, siapa nombor 3, macam tu lah lebih kurang. Dan korang boleh check dekat sini lah. So kita pergi kat sini lah, sebab kunci utama kita adalah di chatbot. So macam korang tengok dekat screen korang sekarang ni, ada banyak ni saya punya chatbot, sebab ini saya punya ni lah, saya punya komen-komen yang ada yang saya perlukan untuk saya punya live stream. Dan saya akan ajar korang macam mana nak tambah keyword. Itu senang sahaja. Korang pergi dekat add new keyword, korang tekan je, dia akan keluar tampilan macam ni. So saya akan bagi tahu satu-satu lah. Kalau korang nak macam contohlah good morning lah, gitu, saya pun akan type lah tanda seru good morning. So kita type good morning dulu. Lepas tu saya akan terangkanlah dekat korang semua macam mana keyword ni bekerja. Okay, so kita pergi dekat action. Action ni ada auto reply, call out, ada delete, list comment, non queue. Kita just pilih auto reply. Saya susah juga nak terangkan semua ni. Saya tahu list comment sahaja dengan auto reply. Kalau list comment ni, kalau korang pakai yang ni good morning ni, dia akan keluar list-list comment yang ada dekat live stream korang, yang ada dekat chatbot ni. Tapi kalau dalam case ni, kita just pakai auto reply. Auto reply ni just macam dia reply kepada orang yang komen good morning ni, tanda seru good morning. So kalau message reply, korang boleh check dekat bawah ni lah. Tadi kan viewers type tanda seru good morning kan, ini reply nya. So korang reply je lah good morning awak, gitu lebih kurang. And kalau korang nak tambah lagi message, korang boleh tekan add message variant. Korang tambah je, macam itulah, selamat pagi. And kalau korang nak letak nama viewers tu, korang just type kurungan yang ni. Lepas tu korang type NAME, tutup kurungan. Kurungannya yang ni, sebab dekat keyboard kita kan ada banyak kurungan kan. Kalau korang nak senang, korang ni je, korang copy yang ni. Korang copy, sekejap eh, copy, lepas tu korang paste. Sama juga, dia akan keluar selamat pagi. Misalnya contoh yang komen tu Ahmad Haikal, dia akan keluar selamat pagi Ahmad Haikal, awak buat apa je hari ni. Gitulah lebih kurang. Lepas tu kalau korang nak tambah lagi, korang tambahlah good morning bos, bosku. Ni mesti tak mandi lagi ni. Gitulah lebih kurang. Kenapa banyak varian kita boleh tambah sampai 5? Ini salah satu features untuk buatkan chatbot korang ni nampak lagi menarik lah. Supaya tak adalah dia jawab soalan sama je every single time. Dia jawab good morning awak, good morning awak, pisang gak viewers. So kalau orang pertama komen komen ni good morning, dia akan jawab yang ni. Dan kalau orang kedua komen good morning, dia akan jawab yang ni pula. Kalau orang ketiga komen good morning, dia jawab yang ni pula. Macam tu lah lebih kurang. Dia boleh tambah sampai 5. Kalau korang tengok dekat sini, dia boleh tambah sampai 5 variant message lah. Ini randomly select message to use. If unchecked, message variant will be cycled in order. Maksudnya kalau korang tick yang ni, dia ambil secara random lah message yang ada dekat sini. Tapi kalau korang tak tick, dia ambil secara ikut turutan. Yang first yang ni, yang second yang ni, yang third yang ni, kalau korang tak tick lah. So kita pergi ke bawah sekali lah. Kita pergi ke enable. Enable this keyword ni maksudnya kita aktifkan keyword ni. Hidden this keyword from list of comment. Kalau korang tick yang ni, apabila viewers comment tanda seru commands, command ni tak keluar. Command ni tak akan keluar dekat list command. Faham tak? So saya biarkan ini untick. Melainkan kalau korang nak hide benda ni, kalau korang nak sembunyikan command ini dari keluar ketika orang type command tu kan, korang boleh tick lah. Dan yang ni kena tick lah, enable this keyword. So macam ni je lah, korang set dan korang tekan save lah. Dan dia akan masuk dekat mana? Dia masuk kat sini, good morning.
dia keluar kat sini. Good morning. Gitu. So setiap kali viewers korang komen tanda seru good morning, dia akan keluarlah message-message yang kita dah tetapkan tadi. Lebih kurang macam itulah. And ini enable dengan hidden ni macam saya terangkan tadilah, yang paling bawah sekali tu kan. Kalau enable ni, command ni sedia untuk dipakai, iaitu active. Dan kalau hidden ni macam dia hide sesuatu command ni, command yang korang pilih lah, dia akan hide apabila viewers komen tanda seru commands dekat live stream korang. Okay. So ini sprocket ni ya, setting macam tadi lah, dia akan keluar macam tadi lah sprocket ni. And ini copy ni kalau tak salah saya lah. Dan ini delete. Kalau korang nak delete ni, are you sure want to delete good morning gitu. Kalau korang nak delete, tekanlah situ. So inilah dia macam mana korang nak set up korang punya chat command. Dan kita pergi dekat time action. Time action ni dekat sini saya ada dua, Ramadan satu, sebab itu kan bulan Ramadan. So saya buat yang Ramadan punya. And ini follow reminder. Apa fungsi time action ni? Time action ni adalah chatbot akan komen dekat live stream korang setiap beberapa minit lah. Nanti korang akan set lah berapa minit. Tak kisahlah 15 minit sekali ke ataupun 20 komen. Dia akan letak satu komen. Lebih kurang macam nak promote gitulah, lebih kurang. Dia promote korang punya Facebook page. Tak kisahlah, dia sebenarnya bergantung kepada kreativiti korang. Kalau korang pakai time action ni untuk promote Facebook page korang pun boleh. Kalau korang nak promote macam korang ada jual produk pun boleh, tak ada masalah. Macam mana nak set new time action? Korang tekan je dekat sini. Dan ni kat atas ni, input a name for this time action for your reference. Ini korang letak je nama apa. Misalnya tadi saya letak kan follow reminder, tapi kali ni saya letak test lah. Test itu action ini post a comment. Macam saya cakap tadilah, tanpa ada trigger apa-apa dari viewers korang, chatbot ini still lagi dia akan letak comment dekat live stream korang, just in case kalau korang nak promote something ke, nak suruh viewers korang follow Facebook page korang ke apa. Macam itulah lebih kurang. Ini dia punya comment, so type je lah. And kalau korang nak tambah message lagi, macam biasalah, macam dekat keyword tadi, korang tekan je add message variant, dia akan keluar lagi satu. Kita letak komen ni. Lebih kurang macam itulah. Nanti korang boleh tambah lagi lah. Dia maksimum dia 5 message variant. So kita pergi dekat trigger setting. Trigger setting ni adalah satu, apa ni, macam mana nak explain kat korang semua. Macam ni lah. Saya just bagi tahu kat sini terus lah. Trigger setting ni macam korang boleh set lah berapa minit untuk chatbot ini trigger untuk hantar message dekat live stream korang. Macam dekat sini kan dia dah set 15 minit. So setiap kali 15 minit dia akan letak komen dekat live stream korang, supaya komen dekat stream korang tu tak adalah diam kat situ je, at least adalah masuk satu komen gitu. Dan start delay ni saya tak tahu, feature ni baru lagi ada ni. Saya tak boleh nak ulas lebih-lebih, saya takut salah. Dan kita pergi dekat komen. Komen ni adalah dia akan komen apabila lepas 10 komen. Faham tak? Misal contoh kan, kalau korang letak ni di 1 minit, paling rendah 1 minit. 1 minit kita letak, anggap itu 0 minit. Kita bercakap pasal komen saja. Setiap 10 komen dia akan letak satu message. Kita kira macam ada orang komen dan komen banyak sampai 10 komen, komen ke 11, masuklah ni komen ni. Guys, jangan lupa like and share live stream ni. So dia letak komen tu, masuk pula komen-komen dari viewers lain, sampailah komen ke 10, komen ke 11 tu masuk ni. Jangan lupa follow juga guys. Mantap ah. Gitu. Itulah maksudnya, korang faham eh macam mana. Dan ini dia saling berkait tau, interval dengan komen. So situasinya adalah kalau komen tu misal contoh lebih dari 10 komen, dia akan letak tu. Tapi kalau kita tak dapat 10 komen dalam masa 15 minit, chatbot ni tak akan trigger untuk letak komen dekat comment section korang tu. Faham tak? Selagi tak capai 10 komen, komen ni tak akan keluar. Dia kena capai 10 komen dan at least 15 minit, barulah dia keluar benda ni. Gitu lah. Sebab kita setting ini 15 minit, ini 10 komen kan. Korang boleh set sendirilah. Korang nak 1 minit pun boleh, korang nak 1 komen pun boleh. Kalau kosong komen ni macam dia takut spamming je lah. Tinggal Facebook detect kan, susah korang. Dah lah kita ambil chatbot ni macam third party punya chatbot. So macam tu lah lebih kurang. Dan korang tekan je lah save. Tekan save, ready. Ni saya delete balik sebab saya tak pakai pun time action yang ni.
So itu sahajalah untuk chatbot menggunakan Knoxbot. Then kalau korang nak aktifkan chatbot ni, korang tekan sini je. Tekan sini dia akan aktif lah. Tapi sekarang ni ditulis dekat sini, no live video found. If you just went live, please wait a few seconds before turning on Knoxbot since Facebook has a bit delay. Tadi dia cakap a bit of a delay. Gitu. So korang kena tunggu. Misalnya contoh yang korang start stream, tunggulah berapa saat, 10 saat ke berapa, tak kisahlah. Tunggulah kejap, tapi tak lama pun. Then barulah korang tekan yang ni. Dia akan tulis dekat sini lah, dekat message keluar tadi, dia akan keluar connected to the stream. Gitu. So begitulah cara-cara untuk korang pakai chatbot di Facebook Gaming menggunakan Knoxbot. So begitulah video tutorial macam mana korang nak pakai chatbot di Facebook Gaming ketika korang masih lagi level up. Saya harap dengan video ni dapat membantu korang semualah, yang para-para streamer yang masih lagi level up. Kalau korang nak pakai chatbot, ya korang boleh tengok video ni. Dan nanti jangan lupa like video ni kalau korang suka. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share dekat kawan-kawan korang yang mana dia pun stream juga dekat Facebook Gaming dan masih lagi level up. Dia nak pakai chatbot tapi tak boleh, korang boleh share dekat dia lah. Semoga video ni bermanfaat untuk kita semua. Saya jumpa korang di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Okay. Nice. Bye, do bongok.